Aduh. Halo bosku, selamat datang kembali di Icana Channel. Oke, pada kesempatan ini saya masih ditemani sama si Ancruk. Oke, di video kali ini saya mau sedikit bercerita tentang perjalanan saya kemarin, yaitu kemarin saya menyusuri perkebunan dan saya sambil menyari-nyari sarang burung bosku, dan saya berhasil menemukan, kalau nggak salah itu ada 4 sarang burung bosku. Yang pertama saya temukan itu di sebuah semak-semak di pohon bambu, itu ada sarang burung yang sudah berisi telur, ya telurnya ada 1. Kemudian yang kedua itu sarang burung yang sudah ada anaknya bosku. Begitu saya lihat, anaknya itu langsung pada kabur. Kemudian yang ketiga, ada sarang burung di atas pohon kopi. Itu isinya juga sudah ada telurnya 1. Dan yang terakhir itu masih di tempat yang sama, di tempatnya berdekatan sekali itu bosku. Saya juga menemukan sarang burung yang sudah berisi telur 1 juga bosku. Oke, kita langsung saja bosku untuk menyaksikan videonya. Let's go. Oke bosku, di sini di semak-semak ini ternyata ada sebuah sarang burung yang sudah ada telurnya 1 bos. Ini dapat disaksikan, ini sudah ada telurnya. Warnanya sangat putih sekali, bersih sekali bosku. Dan kemudian ini juga ada sarang burung yang beberapa hari yang lalu sempat saya datangi. Waktu ini sudah ada anakannya, tapi belum ada bulu-bulunya bos, belum ada bulunya. Hari ini kita akan coba untuk melihatnya kembali, apakah anak ini sudah gede atau belum. Oke, kita langsung saja untuk melihatnya. Ya, ternyata anakannya sudah cukup gede, sudah siap untuk kabur. Oh ya, langsung kabur bos. Terus kita, saya tengok anaknya sudah, semuanya sudah pada kabur. Ini anaknya ada 2. Oke, kita akan coba untuk menangkapnya bos. Oke, ini dapat saya tangkap. Saya mau main-main dulu nih sama anak burung ini. Oke, saya tidak akan menangkap burung ini. Tidak akan mengambilnya, tapi membiarkan dia itu hidup bebas di alam bos. Kita lepaskan saja. Oke, kita ke tempat yang lain lagi bos. Oke, di sini juga ada sarang burung. Ini sudah ada telurnya 1 bosku. Tapi ini kayaknya sudah ditinggalkan karena sarangnya sudah kotor dan telurnya juga sudah agak lama bos, kayaknya sudah rusak. Dan di sini, di dekat sini juga ada bos. Iya, ini juga ada, tidak jauh. Bahkan ini apa namanya, tempatnya ini sangat berdekatan sekali bos. Sudah bertelur 1 bos.
burung yang sama, tapi saya kurang tahu nama burung ini, dan apa namanya. Saya pulang ke rumah. Oke, sampai di sini pencarian sarang burung ini. Selamat. Oke bosku, itu tadi sudah kita saksikan bersama. Kemarin terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan jangan lupa juga dukungnya dengan cara like, komen, dan subscribe bosku, agar saya bisa lebih berkembang bosku. Oke, terima kasih bosku. Bosku, kita memasukkan si Ancur dulu ke rumahnya bosku. Masuk ke, aduh, penggalak. Masuk. Oke, bosku.